Hajar terus, hajar terus, hajar terus. Mobil amfibi. Mau kemana, Mbak? Penyeberangan kilo 88. Ini mau tujuan kemana, Pak? Tujuan 184. 184? 144. Oh, 144. Ya. Baik, Pak. Pak Jim, Pak Jim ya? Tahu. Oh, mau kemana, Pak Jim? Tahu. Oh ini. Ini kah yang namanya Mas Bana? Itu yang dari Bima. Ini Aji, Kawoto dengan Upi. Ini Upi pas satu sesi mulai dari Yuyut. Hidup. Oh. Langsung renang. Langsung renang. Apa itu? Radio tekol terus, terus. Oh, buang aja itu radio. Halo. Iya, iya, woi. Halo, sahabat Wong. Beginilah kondisi penyeberangan kilo 88. Sebelum kita melakukan penyeberangan, kita sedikit perbaikan. Nah, bisa kita lihat. Kita coba mengkondisikan dasar sungai agar bisa kita lalui dengan kendaraan. Ya. Semua batu-batu yang ada itu ceritanya sahabatku, kita lihat. Aduh, mau nyebrang nih, benar nih, nyebrang nih. Dirasa sudah aman, mobil pertama kita akan coba untuk menyebrang. Kita lihat itu. Bisa kita lihat ini, Bang. Coba, sangat mengerikan sekali kondisi penyeberangan sungai yang kita lalui, yang cukup membahayakan dengan arus sungai yang cukup sedikit, lumayan deras.
perlu kehati-hatian dan butuh perhitungan yang tepat sekali. Untuk mobil kedua baru kita lakukan penyeberang. Seperti yang kita bisa lihat kondisinya, ya sahabat uang, seperti inilah aktivitas pelangsuran sembako yang menuju ke Long Sungai, daerah perbatasan kampung yang cukup terpencil. Ya, aktivitas kita dalam penghantaran sembako. Eh, saya Radena. Anak-anak iyo ini tanah pada nganggur. Mati lagi. Woi, beranda. Mundur. Kasim, woi!